Oke teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel ini ya. Oke, pada video kali ini kita akan unboxing lagi ya ikan cana yang saya beli di Shopee kemarin. Nah, ini tuh saya beli cana limbata per ya teman-teman, jadi satu pasang. Untuk lokasinya ada di Cianjur ya teman-teman. Pengiriman lumayan cepet, nggak sampai 2 harian lah ya. Nggak tahu ini ikannya masih hidup apa enggak ya. Untuk cana limbata pernya saya pilih yang ukuran 15-20 cm dengan harga 35.000 ya teman-teman. Saya beli kemarin. Oke, sekedar info buat teman-teman yang mau beli, link Shopee-nya sudah saya taruh di deskripsi ya. Jadi teman-teman tinggal cek sendiri. Oke, langsung saja kita buka ya teman-teman paketannya. Makin penasaran kita sama ikannya kayak gimana ya, limbata pernya. Yang penting sih masih hidup dulu ya teman-teman ikannya. Masalah bagus apa kurang bagus itu belakangan ya. Ini saya beli sepasang ya teman-teman, jenis limbata WC tangkapan alam. Makanya dengan harga lumayan murah ya dapat sepasang. Ukurannya 17-20 cm ya kurang lebih teman-teman. Ini dipisah ya bungkusannya. Nih, alhamdulillah masih hidup ya teman-teman. Cana limbatanya ngebungkusnya cuma pakai kardus ya. Tapi nggak apa-apa, ikannya masih hidup. Dan ikannya pun lumayan gede ya teman-teman. Tuh, teman-teman bisa lihat sendiri ikannya jumbo. Rimnya pun lumayan tebel ya. Warna mantep, hitam pekat. Tuh, rimnya kelihatan ya teman-teman, tebel. Ikannya jumbo ya, 17-20 cm. Ini yang female ya teman-teman. Tuh ada tulisannya F. Ini yang male, yang jantan. Yang jantan lebih gede ya, ukuran 20 cm. Oke, biar jelas kita taruh di akuarium ya yang sudah saya siapkan. Seperti biasa kita aklimasi dulu 10 sampai 15 menitan ya. Biar ikannya tidak stres. Biar ikannya cepat beradaptasi di air yang baru ini ya. Tuh, teman-teman bisa lihat sendiri ya, ikannya gede jumbo. Atau ini ikannya emang benar-benar female dan male ya. Nanti kita cek bareng-bareng ya. Untuk ikannya lumayan jumbo, rimnya juga mantap tebel ya, size kurang lebih 20 cm. Oke, setelah kita aklimasi kurang lebih 10 sampai 15 menitan, kita buka ya. Tuh, kelihatan ikannya jumbo ya. Dengan harga segitu lumayan murah ya teman-teman, 35.000 dapat satu pasang. Ikannya pun langsung aktif. Kita buka lagi yang satunya ya. Kita buka yang female. Tuh, plastiknya tebel ya, bagus teman-teman. Pengiriman nggak sampai 2 harian, jadi ikan masih aman, masih hidup. Tuh, yang gede teman-teman. Untuk yang depan ini yang jantan ya teman-teman, kelihatan dari postur badan lebih pekat. Untuk rimnya juga tebal ya, ukuran 20 cm kurang lebih. Tuh, remnya teman-teman bisa lihat tebel banget ya. Badannya juga gede, jumbo. Untuk jantan warnanya pun lebih jelas ya. Beda sama ini yang betina. Warnanya sedikit pudar ya. Jadi gampang ya untuk membedakan jantan dan betina. Tuh, remnya mantep ya, tebel, gondrong juga ya.
Ini yang betina ya teman-teman. Tuh. Lebih kecil, kurang lebih 17 cm ya. Untuk rimnya pun sedikit pudar ya. Karena ini memang betina. Kalau yang warnanya pekat itu hitam, itu jantan ya teman-teman. Ikannya langsung aktif banget ya teman-teman. Masih stres ya mungkin, stres di perjalanan 2 harian. Oke, kita adaptasikan dulu 10 menitan ikannya. Nanti kita update setelah 10 menit ya teman-teman. Nah, buat teman-teman yang minat juga beli channel limbah taper kayak gini ya, link Shopee-nya sudah saya taruh di deskripsi ya teman-teman. Teman-teman bisa cek sendiri stoknya di Shopee. Dia menjual khusus channel limbah taper ya teman-teman. Berbagai cana macam-macam. Ikannya pun sudah terjual lumayan banyak ya teman-teman, sampai 2000-an lebih ya. Jadi mantep banget. Jadi nggak diragukan lagi ya. Ini untuk jantan, ini betina lebih kecil ya. Harganya pun murah-murah ya teman-teman di Shopee-nya. Ya dengan harga segitu, dengan kualitas seperti ini sih lumayan bagus ya teman-teman. Worth it banget buat teman-teman yang mau belajar breeding cana limbata gitu ya. Siapa tahu berhasil kan ya, menghasilkan, mencetak burayak lumayan ya, bagus-bagus. Jadi bisa dijual lagi anakannya ya. Nah, ini ikannya masih mager ya teman-teman. Ya biasa ya, kalau cana limbata WC atau tangkapan alam emang kalau baru datang di tempat baru itu adaptasinya cukup lumayan lama ya, bisa sampai semingguan. Kayaknya sudah mulai aktif. Ini juga sudah saya kasih makan ulat Hongkong ya, tapi nggak mau dimakan sama sekali ya, karena belum beradaptasi mungkin ya. Warna rimnya juga mantep untuk ekor, fin, dan badan juga tidak ada yang cacat ya. Nanti kita tinggal push pakan pakai ulat Hongkong sama cacing tanah ya teman-teman, biar si betina cepat matang konat ya. Karena cacing tanah bagus ya buat semua jenis ikan-ikan betina ya, biar cepat hamil, matang konat. Ya, semoga aja cepat bisa masangin cana limbata ini ya. Untuk teman-teman yang mau beli, link Shopee-nya sudah saya taruh di deskripsi ya. Teman-teman bisa cek sendiri di Shopee-nya. Untuk nama tokonya Limbata _ CJR 11 ya. Oke, jadi segini dulu ya teman-teman untuk info kali ini, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.